Lesti Kejora kembali membuat heboh seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut secara belak-belakan mengatakan, akan memberikan kejutan spesial di acara konser ulang tahun SCTV yang ke-33 tahun, yang bertajuk SCTV 33 Extraordinary 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Lesti Kejora baru-baru ini kepada awak media, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Pernyataan dari istri Rizky Billar tersebut seketika langsung mengundang reaksi dari banyak warganet tanah air. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh netizen, menanggapi pernyataan dari Lesti Kejora itu. Terlihat, tak sedikit dari banyak netizen begitu penasaran dengan kejutan yang akan diberikan oleh Lesti Kejora di acara ulang tahun SCTV nanti. Sebagaimana diketahui, SCTV genap berusia 33 tahun tepat pada tanggal 24 Agustus 2023 mendatang. Berbagai terobosan extraordinary dihadirkan oleh SCTV pada perayaan hari jadinya tahun ini sebagai wujud rasa syukur SCTV atas kesetiaan pemirsa selama 33 tahun SCTV hadir di industri televisi Indonesia. Rangkaian program Extraordinary Special HUT SCTV ke-33 telah mewarnai SCTV sejak bulan Juli lalu hingga puncaknya akan berlangsung di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary bertabur bintang yang akan berlangsung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 mendatang. Tidak hanya di layar kaca, SCTV juga menghadirkan rangkaian program Extraordinary di platform digital hingga kegiatan off-air. Kemeriahan di sosial media SCTV akan dimulai dengan siaran live Instagram bersama 33 selebriti dalam P3K, pertolongan pertama pada kerinduan favors. Tidak ketinggalan pula, pemirsa dapat menyaksikan secara live proses penyerahan santunan untuk program kejutan 33 by SCTV dan juga proses pembangunan jembatan ASA secara langsung dalam 33 jam extraordinary live. Saksikan 33 jam extraordinary live mulai 23 Agustus 2023 di seluruh platform digital SCTV. Malam puncak HUT SCTV 33 extraordinary akan menjadi puncak dari perayaan HUT SCTV dengan menyajikan tata panggung spektakuler mulai dari indoor hingga outdoor. Bahkan untuk pertama kalinya SCTV juga akan menampilkan LED 3D di atas stage yang disiarkan secara live pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Agnes Mo untuk pertama kalinya akan menyanyikan single terbaru berjudul Get Lose secara live di televisi Indonesia hanya di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary. Penampilan Extraordinary juga akan dihadirkan oleh sang living legend Iwan Fals, Noah, Dewa 19, Fiat Firza, Mulan Jamila, Lesti, Isyana Otetutis, Mawar De Jong, Kristi, Budi Doremi, Fabio Asher, Mario G, KLAU, Happy Asmara, UN1T, V1RST, Ray Bong, Akela Kalista, Kiesha Alvaro, dan masih banyak lagi bintang-bintang papan atas lainnya yang siap memukau pemirsa di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary.